Mantan pemain Persela Lamongan dan PSS Sleman, Christian Adelmoen, buka-bukaan pada media Belanda VSport soal sepak bola yang ada di Indonesia. Saat masih di Indonesia, pria asal Belanda tersebut bermain sebagai bek. Bahkan, dia membagikan artikel tentang interview tersebut di bio akun Instagram miliknya, @christianadelmoen. Kepada VSports, Adelmoen mengaku jatuh hati pada dukungan rakyat Indonesia yang diberikan padanya. Bahkan, dia mengaku sempat beberapa kali mengunjungi Indonesia untuk berlibur. Namun, di balik semua kesenangan itu, Adelmoen juga buka-bukaan soal kebobrokan yang ada dalam sepak bola Indonesia. Adelmoen mengaku pernah secara tiba-tiba diberhentikan oleh salah satu klub yang dibelanya. Semuanya berjalan baik dan para fans sangat menghargai saya. Namun tiba-tiba saya dibuang tanpa belas kasihan, kata Adelmoen. Dia juga menambahkan bahwa korupsi masih menjadi masalah utama dalam sepak bola Indonesia. Meski keadaan saat ini sudah membaik, korupsi tetap jadi masalah utama di sepak bola Indonesia. Sebagai contoh, saya pernah melihat bos lawan datang ke ruang ganti wasit dengan membawa pistol, ujar bek berusia 30 tahun tersebut. Anda tak perlu heran dengan hal seperti itu di Indonesia. Seperti diketahui, Adelmoen harus kembali ke Belanda karena kondisi kesehatan ayahnya yang mulai memburuk. Saat ini, dirinya bermain untuk klub SC Feyenoord di Belanda. Mengingat kondisi sang ayah sudah membaik, Adelmoen dipastikan akan merumput di Indonesia pada pertengahan tahun 2018.